Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar sahabat Paris Channel dimanapun kalian berada. Mimin doakan semoga kalian semua baik-baik saja ya guys. Nah guys, Mimin ada berita terhangat nih ya. Namun di sini tidak terlepas dari Arya Saloka dan juga Kak Amanda Manopo nih guys ya. Masih sangat banyak sekali yang bertanya-tanya tentang hubungan Kak Arya Saloka dengan Kak Amanda Manopo. Apakah mereka ini benar-benar berpacaran atau sudah menikah siri ataupun hanya sekedar sahabat saja nih guys. Nah, di sini terlihat ya Kak Arya Saloka sepertinya tidak mau kalah dengan Kak Amanda Manopo yang selalu tebar pesona nih di televisi ya guys. Terlihat nih Kak Arya Saloka semakin hari semakin keren aja nih guys ya. Aduh, jiwa kebapaannya itu enggak ada nih guys ya, yang adanya aduh keren banget dan serasa bujangan guys ya. Nah, terlihat kita pantau nih guys ya, Mas Arya Saloka sepertinya sedang asik berbincang dengan salah satu sahabatnya nih guys. Aduh, sahabatnya ini enggak kalah cantik dan keren abis nih guys ya. Aduh, Kak Arya Saloka sepertinya ini mau Kak Amanda Manopo itu melihat begitu guys ya. Aduh ya, Kak Arya Saloka dada aja. Dan terlihat nih salfok nih ya dengan televisi yang ada di dalam ruangan ini guys ya. Terlihat nih Kak Arya Saloka sepertinya juga ingin melihat Kak Amanda Manopo di televisi nih guys. Aduh, Kak Arya Saloka ya sepertinya memang rindu berat nih dengan Kak Amanda Manopo ya guys. Dan di sini juga nih, aduh, kalau nggak kalah tampan ya saat Mas Arya Saloka sedang ini jelong-jelong nih guys ya bersama tim sahabatnya tentunya guys ya. Sepertinya ini sedang lagi cari makanan guys ya. Dan di sini tentu dibagikan oleh Aladin banget guys ya. Lagi cari mie ayam enak di Bogor. Selamat makan siang dua duren gitu. Aduh, siapa nih durennya? Duda keren ya. Aduh, udah dikasih nama duren nih Mas Arya Saloka ya guys. Bener nggak nih kalau Mas Arya ini udah duren guys? Aduh ya. Aduh, ini tampan sekali ya Kak Arya Saloka, semakin fresh dan semakin terlihat muda aja nih guys ya. Aduh, dan tersiar kabar nih Kak Arya Saloka sedang berjalan-jalan di Bogor nih guys ya. Aduh Kak Arya ya. Dan kita juga melihat nih guys ya aksi dari ini di sini kelihatan begitu ya guys. Askara ditemukan begitu ya oleh Mas Aldebaran nih guys. Aduh ya, semoga ya Andin begitu ya segera kembali dengan versi terbaru tentunya guys ya, amin ya robbal alamin, sehingga chemistry antara Arya Saloka dan juga Kak Amanda Manopo dan juga dua anaknya ini aduh semakin keren aja begitu ya untuk kita semua ya guys, amin ya robbal alamin. Kita doakan ya semoga Kak Amanda Manopo berbolak-balik hatinya untuk kembali lagi ke sinetron Ikatan Cinta, amin ya robbal alamin. Dan semoga nih guys ya kedekatan Kak Arya Saloka dengan Kak Amanda Manopo segera terungkap nih ya, apakah mereka pacaran atau sudah menikah ataupun hanya sebatas teman saja. Nah guys, Mimin undur diri dulu ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.